Sebel? Tang tua sebel? Nih, tuh bisa sare, tuh guna dahar. Tuh bisa konsentrasi, macam udah jadi terlalu guh. Sali tonjok dada. Gitu-gitu disebut, nah. Asa dibongohan. Tuh pengalaman kuring teh. Kurang sebut gitu namanya. Tekudu ketang. Ayo namanya. Kurang sebut tuh si Pika sebelen. Kieu gara dongeng nama. Kuring teh apanya resep kena laguan, musak musik pokoknya mah dileletik. Di saat can sakola malah menyacik si mami. Kuring mah geus kasimpatan sense of music. Udah ya apa? Cek si mami hilnya di jero kandungan, kuring minum tata jong ta, bol cukur balik. Eta lamun dipangnya telkeun lagu mah nya. Tengah henen we siga anu enya ada ngekeun lagu. Samen ngareuh-reuh poe kemerdekaan ulang tahun kawinan sunatan. Rasaan teh teu lengkap lamun kuring teu dipanggil. Tampil gitu nya. Nisa, Nisa, sana. Nisa maju. Gitu apa? Panggorowok mah teh babaturan. Lamun kuring teu acan tampil dina hiji acara teh. Lamun geus kitu, kuring bakal maju ka tengah acara terus nyanyi. Lagu naon sok hayang nu lalajo. Lagu Mata Terindah na Raisa. Aku Memilih Setia na Fatin Shidqia Lubis. Ah, pokoknya mah lagu-lagu hits naon wae anu di pentat lah ku panonton eta moal aya tah nu dipela. Inilah akhirnya terus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Tak eta lagu Aku Memilih Setiana anu dipopulerkeun ku Patin Shidqia Lubis. Meh sarua apan hal itu sarananya mah. Cukuri oge dina urusan nyanyi mah kuring geus henteu birek deui kitu nya. Ari lagu-lagu Sunda mah tara aya lah kaliwatnya. Pasti henteu birek deui kabehanana oge. Dikarapika, ditatila, Edita Maladeti Kurnia Nining Meda Nia dan Niati. Ah, bukan nama ditata ka lagu-lagu Sunda mah. Gunung gede gesanya rendekan hati pangrangon kuring ngadangku. Tah eta tah lagu lokat malah penyanyi samarangana mau apa lagu linung jika gitu cenah masalahnya teh ieu ujug-ujug aya penyanyi anyar. Lain-lain sobat-sobat kuring, si gara sekabeh warga di kota kuring mah ujug-ujug apa kamanehna? Cok namanya, sakota kabupaten kuring mah ganjeleng di tukang sayur pasar di taman pom bensin. Ya di mana-mana pokoknya hampir kabeh ngomong ke dia ya. Iya, dia baru muja muji ya. Hebat cenah nyanyina sorana halimpu oktavna luhur kabogaan wanda jeung caranya anu mandiri. Tapi ngali ya, ya, ya. Koran oge ngilu. Kabari takut kesel. Tang tuwe kuring kungsi ningali manehna tampil di televisi. Ah, itu alus-alus teh bisa nyala. Biasa-biasa aja kuring mah nya kadah dipuji ku Kakak Sleng, Rosa, Agnes Mo, Ari Lasso. Wah, eta mah geus distel ku produser. Ku gue atuh manehna jadi unggal tampil teh dipuji ku penyanyi teh nya jual terkenal ya atuh. Da numujina oge terkenal. Iya, ngarana teh Wening Surini. Teu alus apaan kampungan pisan. Ieu teh mangaran tahun 1970-an. Mimiti namanya cenanya manehna teh ngadaftar kana audisi penyanyi hebat di Bandung, ngahaja indit di Sumedang nya di Kota Kuring. Dianderkeun ku lanceukna.
unggal malam minggu teh pokok namanya di dia ya di kota Kuring. Unggal aya acara eta pokok nama eta teh bupati nepi ka ngundang ya warga sadayana di pendopo sana. SMS wening. Nya atuh. Siga kitu mah atuh Kuring ge bisa atuh. Gitu tah dongeng na si Pika sebelum teh jadi idola tetakannya mataknya itu geus leuwih ti saminggu Kuring ngadatangan ieu pamanehna hayang nyaho anu sebenerna teh kumaha nya nya we moal didatangan teh manehna eueuh wae hidungna anu muka kana teh sakit seratkeun nomor teleponna ngara engke pami warning ka dieu deui sina telepon karunya teh sababaraha kali ka dieu teka kendak wae alesan mana nomor etamannya seukur akun nih gitu tapi mani luas pas malam minggu kamari HP teh nggak hari ring nomor anu teu wau gitu ya diangkat teh halo sarang saha ceuk Kuring iya sarang misalnya cenah kalau kamari nanya nya ari anjeun teh saha nya Kuring teh nembalak gitu. Abdi mending nembe uwi di Padang, anjing dianggos di rorompoknya. Aduh, rada luas yuk, nembalan nyate. Tak isukna Kuring ka imah manehna. Pika sebelen, soalnya nama aku nungguan. Nepi ka ayah tah, setengah jangna. Asa aih pisan. Ini luas bisa manehna datang. Masih heho, lego-lego kecai. Ditotor, tina botol. Puntennya tos ngantosan. Pak nate. Bisa ngadukung saha basa audisi penyanyi hebat kamari. Tenanawan kita ngadukung saha saya oge tapi sih gak nama Nisa mau apal anu kamari teh audisi wening anu ka 25 kali asa ruasnya Kuring teh hau audisi 25 kali suku harapnya gak banyak kena oge mani tapi pok di tapi wening terkapok Kuning latihan deh, diajar deh khusus vokal, olahraga, ngajaga stamina, pokok nama ngadaptar di audisi jam eta nyanyi teh. Kuring teh saukur unggut-unggut weh. Munah yang nurutannya sanyana dah, Kuring oge pasti bisa. Tapi dah asa seungah, kudu latihan mah, kursus nama, audisi na komodoy. Anu liuh rewas, gening si Wening teh kapal, nyaho ka Kuring. Iya sebenarnya di Sumedang mah mau bilik deui ka Nisa kayak unggal aya acara panggung pasti dah nu nyumbang lagu teh Nisa Wening ge tos minang kitunya ninggal Nisa dan Nisa teh penyanyi berbakat hanya kala teh Nisa teu nyara bakat gitu cenah kutang tuh ay Kuring ngegorobog ya disebut gitu pika sebelum pisang terus si Wening teh nyari nadeui Nisa teu usaha diajar nyanyi anu bener. Sugan atuh diajar ka saha, kursus di mana? Henteu ngajaga stamina tantu olahraga, ngaras suarana teh stabil prima gitu. Nisa mah sigana geus sugema ku bisa manggung dina acara nikahan sunatan 17 Agustus sabukar itu. Padahal kan bakat Nisa teh luar biasa. Boa Wening mah nya eleh ku bakat Nisa teh sanak kitu. Nya Kuring teh amak doya tuh. Asa dicacampah tapi dipikir deui asanya nolong diceritakeun ku si Wening teh Kuring anu salah salila ieu idola teh lain gaya nyantaina di tipi di luhur panggung kitu lain tapi idola teh kudu kerasnya keras hidupna mentalna teu eleha jeung teu elat hidupna anu di satu kangenana oge nya anu jarang katingali kusarerea nya kudu diaku ti basah eta ti harita eta Kuring oge ngaidolakeun Wening Surin.